Hai, assalamualaikum. Petang ni saya belum ada job, jadi saya nak buat video sikit lah. Okay, tajuk video saya petang ni ialah perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh pengguna Grab ataupun penumpang passenger Grab. Ini bukan marah, kita just bagi apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat oleh penumpang-penumpang Grab lah. Okay, yang pertama ialah booking Grab. Okay, apabila anda semua booking Grab, okay, Grab driver kadang-kadang ada yang berhampiran dengan anda. Kadang-kadang anda terkena dengan dapat driver yang jauh. Jadi dari app application tu kita boleh tengok dalam map berapa minit driver tu boleh sampai. Berapa minit driver tu boleh sampai. Jadi kadang-kadang ada juga passenger yang tidak sabar. Dia nak kalau boleh dia booking terus driver sampai. Terus driver ada depan mata. Jadi dia tengok terlampau lama ataupun lambat ataupun jauh, dia orang cancel. Dia terpulang kepada negotiate lah, nego antara passenger dengan driver. Kalau driver tu sanggup ambil, harap passenger tolong tunggu, jangan cancel. Jangan cancel sebab driver dah on the way. Tolonglah memahami sama, sebab bila dah on the way maksudnya minyak kereta berjalan. Kami daripada jauh ambil passenger tidak dicas. Tidak ada dicas. Tidak boleh mengecas dan tak ada pun dibayar. Memang kami ambil secara percuma. Cuma apabila passenger dah masuk kereta dan menuju ke destinasi yang ingin dituju, barulah dibayar. Barulah kami dibayar. Harap passenger faham situasi kami, kami faham situasi passenger. Harap sama-sama faham lah. Jangan mengharap sangat bila booking drive, booking Grab terus muncul Grab depan mata. Dia kadang-kadang boleh jadi macam booking terus driver sampai. Tapi apabila driver dah sampai, jangan buat driver tunggu lama. Okay? Sebab kami apabila kami on, kami dah bersedia untuk menerima tempahan dan melakukan dan mengkomplitkan job lah. Bila kami dari jauh sampai depan, harap passenger dah ada kat situ. Jadi kami sampai, passenger terus masuk kereta dan kita boleh pergi ke destinasi yang diminta lah. Jadi kita bagi sama-sama senang. Bagi sama-sama senang. Kami datang, anda naik dan kita pergi ke destinasi yang perlu anda pergilah. Harap faham. Harap anda semua fahamlah benda-benda begini. Sebab kadang tu kawan ada driver daripada jauh sanggup datang tu kena cancel. Alangkah sedihnya hati kami apabila dah bersungguh nak ambil anda tapi anda cancel. Harap fahamlah. Harap sama-sama menjagalah. Takut nanti kalau kata kami buat report, nanti anda kemungkinan tidak dapat lagi menggunakan Grab. Bukan ugut. Gini adalah win-win situation. Harap sama-sama faham. Okay. Yang kedua, apabila passenger naik ke kereta Grab, kalau bolehlah jangan tutup pintu macam nak pecah pintu. Memang kami jaga kereta kami, kami jaga kereta kami. Ada yang pernah saya dapat komen, kalau tak nak kereta rosak jangan buat Grab. Bukan, kami buat Grab bukan untuk merosakkan kereta. Kami buat Grab yang pertama untuk menambah pendapatan, yang mana full time tu untuk buat income lah. Jadi income tu kami dapat untuk kami buat simpanan, untuk kegunaan yang benda-benda yang penting. Jadi kalau kata kita beli kereta, kami buat Grab dan kami dapat duit,
simpan untuk memperbaiki, untuk baiki kerosakan kereta yang dilakukan oleh passenger Grab. Jadi macam tak berbaloi lah, macam tak adil di situ. Jadi harap sangat-sangat passenger, kalau naik kereta Grab, tolong jangan tutup pintu terlampau kuat. Bukan suruh lembut sangat, tapi kadang-kadang ada kereta macam kereta baru-baru, kita tutup slow pun dia dah rapat. Kalau dia tak rapat, dia akan bagi warning, dia akan bagi lampu, oh pintu belum rapat. Jadi kuat sikit, tak perlu nak tarik kuat-kuat macam nak pecah pintu tu. Okey, harap faham lah, harap faham lah. Kita bukan bukan marah, kita cuma nak perbetulkan. Saya cuma nak bagi nasihat itu saja. Daripada pintu, tingkap ketika kami tengah bawa anda. Jangan suka-suka hati main tingkap tu. Ada yang naik turun, turun tingkap, naik tingkap, turun tingkap, naik naikkan balik tingkap tu. Lepas tu ada yang pasang penghadang cahaya, penghadang haba tu kan, buka, pasang balik, buka. Kadang-kadang tu ada yang buka, buka terus, dia tak pasang dah. Dia letak sebarang saja, letak suka hati dia je, penghadang cahaya tu. Jadi kalau terkena kereta Grab yang ada penghadang cahaya, tolong jangan buka lah. Kalau nak buka tak tahan aircon, boleh minta dengan driver lah. Jadi driver boleh bagi tahu lah macam mana. Okey, buka, driver boleh ambil simpan dulu. Okey, driver ambil, akan ambil simpan dulu penghadang cahaya tu, dan anda boleh buka cermin. Macam tu. Tolong jangan buat sesuka hati, sebab kami hanya dibayar untuk membawa anda ke destinasi anda dengan selamat. Bukannya anda bayar kami untuk anda buat sesuka hati dalam kereta kami. Bukan kita nak menyakiti hati siapa-siapa, cuma teguran itu saja. Harap anda fahamlah. Okey. Yang ketiga, ini yang agak panas lah isu ni. Tolonglah yang mana couple tu kan, yang mana pasangan couple lelaki perempuan tu, tolong sangat-sangat jangan buat perkara-perkara yang terlarang. Buat perkara-perkara yang sumbang di dalam kereta kami. Kadang ada yang duduk belakang, kami dapat passenger, kita tak perlu sebut siapa, kita tak perlu sebut dari mana, yang masuk kereta kami, tolonglah. Tolong sangat-sangat, sebab kereta ni kami guna untuk mencari rezeki yang halal, yang berkat. Tolong jangan melakukan perkara-perkara yang sumbang di dalam kereta kami. Ada yang duduk rapat, berpeluk, bercium, apa semua tu. Tolong elakkan melakukan perkara-perkara sumbang seperti itu. Kalau rasa macam tak tahan sangat tu, maaf cakap lah, kalau rasa macam dah tak tahan sangat tu, carilah bilik hotel ada, murah-murah saja. Okey, jangan buat perkara-perkara sumbang tu dalam kereta kami. Okey, anda cuma membayar kami dengan perkhidmatan kami mengambil anda dari satu tempat ke satu tempat sahaja, bukan bayar kami untuk melakukan perkara-perkara yang sumbang lah, yang sumbang dalam kereta kami. Harap passenger semua faham. Okay, jadi setakat ini perkongsian saya, tiga perkara yang tidak boleh dilakukan oleh passenger Grab di dalam kereta Grab, dan daripada booking Grab, cara masuk dalam kereta Grab, dan apa yang jangan buat perkara yang sumbang di dalam kereta Grab. Harap memahamilah situasi-situasi berikut, supaya kami selesa membawa anda, kami senang untuk melakukan job, supaya kami hidup kami lebih berkat lah, lebih berkat. Jadi harap ini bukan apa, sebenarnya untuk menjaga hubungan, untuk menjaga hubungan antara driver dengan passenger, itu saja. Nanti kalau kata passenger saya tegur ni, driver Grab tegur direct,
Direct dalam kereta, nanti passenger marah pula. Apalah driver ni tak sporting lah. Bukan, kita nak elakkan benda ni. Elakkan benda ni daripada driver marah. Dan juga kami pun nak elak daripada passenger terasa hati ataupun marah. Jadi saya buat video ni supaya pengguna-pengguna Grab yang orang kata pengguna-pengguna setia, pengguna-pengguna setia Grab selesa dengan perkhidmatan kami. Okey, sebab kami bukan hanya bawa seorang ataupun dua orang saja penumpang Grab. Nah, dalam sehari mungkin sampai 10 trip, 20 trip, 30 trip. Jadi harap anda semua memahamilah. Okey, saya ulang sekali lagi apa yang saya tentuh tadi. Ada 3 perkara yang tidak boleh dibuat untuk part 1. Ada lagi perkara-perkara lain, kita akan sambung video lain. Untuk video ni saya tentuhkan 3 perkara ni dulu. Yang pertama, waktu booking Grab, sebelum masuk kereta. Yang kedua, waktu nak masuk dalam kereta Grab. Okey, dan yang ketiga, waktu dah di dalam kereta Grab. Okey, saya akan kupaskan lagi isu perkara yang tidak boleh dilakukan oleh passenger di video akan datang. Jadi kalau kata anda semua ada carangan ataupun ada muskilan, anda boleh komen di video ni lah, komen di bawah. Dan sekiranya anda suka dengan video ni, anda boleh like, anda boleh share video ni, dan jangan lupa subscribe channel saya, Muhammad Syari Muhammad Nazri. Okey, saya mohon diri dulu, saya undur diri dulu dengan ucapan bersama-sama kita menjaga hubungan antara driver dan passenger Grab. Saya ciao dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.